Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery terbaru, dan ini adalah livery Sudiro Tunggajaya dari LB Speed ya untuk liverynya ini. Dan untuk status livery serta modnya ini adalah free. Bagi kalian yang ingin mendownload livery serta modnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk penampakan livery serta modnya seperti ini ya. Ini liverynya STJ Samoa yang aslinya itu berbodikan XHD SR2 S series ya kalau nggak salah. Dan ini kita menggunakan Jetboost 3 SHD Scania K410IB. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk liverynya ini. Untuk livery di depan ini kita mulai dari atas dulu ya. Dan di atas ini ada tulisan Jetboost 3 Plus SHD. Lalu tak lupa untuk julukannya ya, Samoa. Lalu di tulisan bawahnya Samoa itu ada tulisan Born in the Great Month of Ramadan. Ini kalau nggak salah Samoa itu rilisnya pas bulan Ramadan yaitu. Dan untuk di topinya di sini ada tulisan Totok Tatak Tutuk. Lalu di sini sudah full variasi strobo ya. Untuk strobonya ini numpuk, keren banget ini. Dan juga ini sudah warna-warni ya, untuk strobonya sudah RGB. Lalu di kaca sebelah kanan ini ada stiker dari angkutan mudik ya. Lalu ada tulisan Sudiro Tunggajaya dan di bawahnya itu ada logo dari STJ. Lalu untuk plat nomornya ini LB Speed ya. Dan kita lihat untuk di kepetnya ini ada tulisan Scania yang berwarna putih serta kepetnya yang berwarna abu-abu. Kita bergeser ke samping. Untuk yang samping ini ada tulisan WiFi. Untuk di kacanya ini ada tulisan Agam Tunggajaya Group ya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan Sudiro Tunggajaya. Lalu di tengahnya itu ada tulisan Premium Bus. Dan di bawahnya Premium Bus itu ada tulisan Scania K410IB. Lanjut bergeser ke belakangnya itu ada tulisan Pesona Indonesia sama logo dari fasilitasnya. Dan untuk belakangnya sendiri ini ada logo dari Griffin ya, atau dari Scania-nya ini. Dan kita lanjut ke belakang. Untuk belakang ini cukup simpel namun keren ya. Untuk bagian atas sendiri ini ada tulisan Solawat. Lalu ada strobo. Strobonya ini cukup keren ya. Ini beda dari yang lain. Kalau kita nyalakan gimana ya? Kita nyalakan untuk mesinnya dulu ya. Untuk nyalanya ini cukup terang, keren banget ya untuk strobonya. Aksennya itu enggak terlalu berlebihan gitu ya. Ini cukup kalem untuk strobonya. Nah, untuk remnya seperti itu. Keren ya. Apalagi ada aksen degradasi dari strobonya ini ya. Jadi semacam pantulan cahaya yang ke bodi ya, keren sekali. Lalu di bawahnya strobo itu ada tulisan Sudiro Tunggajaya sama Agam Tunggajaya Group ya. Lalu untuk kepetnya yang belakang ini sama tulisannya juga Scania. Lalu kita bergeser ke interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya, standar dari Jetboost 3 SHD Tronton, keren sekali. Dan untuk body bagian kiri ini kurang lebih sama ya, cuma ada tambahan stiker ini ya.
orang ini yang berwarna putih itu. Bila kalian berminat dengan livery serta modnya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk statusnya ini free, jadi kalian bebas untuk mendownload. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tianjano, salam Buzit Mania.